University Teknologi Malaysia UTM merangka satu program radio amatur berbentuk co-curriculum untuk diaplikasikan kepada mahasiswa dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE dalam tempoh terdekat ini. Program dalam bentuk pembelajaran itu bertujuan memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai fungsi dan kepentingan radio amatur ketika musim bencana alam. Pensyarah kanan FKE, Amiruddin Baharum berkata pelaksanaan program itu sekaligus membuktikan komitmen pihak UTM terhadap tanggungjawab sosial dan keprihatinan mereka terhadap sistem perhubungan kecemasan ini. Kembangkan juga pada student-student kita, pelajar mahasiswa kita supaya dia dapat pendedahan yang lebih dan menjadi boleh akan datang boleh menjadi sebagai seorang sukarelawan dalam aktiviti-aktiviti bencana sebagainya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Klub Radio Amatur Malaysia KRAM 2015 di UTM yang dirasmikan ADUN Nusa Jaya Dr. Zaini Abu Bakar. Turut hadir wakil Klub Radio Amatur dari Indonesia, Singapura dan Brunei. Tapi kami yang beri bantuan adalah tapi dari agensi ada sedikit dari agensi dari apa tu Radio Amatur Republik Salam dan perusahaan lain untuk memberi bantuan dari segi logistik dan perhubungan untuk pergi ke contohnya macam di tsunami ya, tsunami dari adalah komunikasi dari tentera tu yang sedikitlah dari radio amatur ada juga memberi taklimat kepada budak-budak sekolah remaja-remaja seperti lepas selepas SPM ni untuk menceburi diri dalam radio ni. Inilah satu-satunya hobi yang bertaraf dunia.